mungkin selama menjadi seorang permaisuri atau seorang ratu, mungkin ada kesan yang sampai saat ini Ibu Nita tidak bisa lupakan itu. Kira-kira apa ya? Aduh, saya kalau bicara beliau nih air mata. Buat saya beliau itu adalah sosok yang luar biasa. Banyak kenangan indah yang saya dapatkan dari beliau. Banyak pelajaran hidup yang memberi semangat kepada saya. Saya kan membangun politik bersama-sama dengan beliau pada saat itu. Iya, saya tahu persis. Pada saat Sultan sudah tersingkirkan dan beliau itu pernah lama tidak balik ke Ternate kan? Iya. Karena lain satu hal. Saat itu saya buka di sini ya. Iya, iya. Saya yang meminta beliau untuk kembali ke Ternate. Saya lah orang yang meminta Sultan Ternate